Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh melukis 3D model menggunakan features Revolve. Jadi, untuk first step, kita akan memilih sketch dan kita akan melukis axis of revolution, iaitu sebagai construction line. Kemudian, barulah kita melukis sketch untuk model kita. So, di sini saya memilih spline. Okay. Spline, dan kemudian kita akan melukis seperti bentuk sebuah pasu. Sekiranya kita ingin mengubah sketch tersebut, kita boleh edit sketch, kemudian kita boleh menambah mana-mana bahagian sketch sebentar tadi, dan kita boleh trim dan kita boleh exit sketch semula. So, model yang baru akan terhasil berdasarkan sketch yang baru. Kita boleh juga membuat lubang untuk pasu ini, jadi kita boleh melukis circle di bahagian atas, kemudian kita masukkan berapa dimensionnya, 15 mm, kemudian kita boleh extrude cut. Okey, tetapi di sini kita dapat lihat okey, circle tersebut terlebih besar daripada dia punya model. So kita akan kurangkan sedikit diameter circle tersebut, jadi seterusnya hasillah model ini yang mempunyai satu lubang di bahagian tengah. Okey. So itu sahaja video kita pada kali ini untuk features Revolve. Jadi jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.